Stasiun Lempuyangan. Di sini ada Mas Yuli. Kita awali dengan keberangkatan KRL dari Stasiun Lempuyangan menuju ke Stasiun Tugu Yogyakarta. Sudah mulai hujan teman-teman, tapi kita masih bersabar di sini menunggu momen unik melintasnya, bukan melintasnya ya, masuknya ke Gajah Wong dari Pasar Senen ke tujuan akhir Lempuyangan. Hari ini ditarik logo spesial, sementara hujan semakin deras. Kita juga merekam beberapa kereta api lain yang melintas. Ternyata ada KRL dari barat teman-teman ya, kena prank. Baiklah teman-teman, sepertinya ini dia yang kita tunggu-tunggu, Gajah Wong dengan logo spesial CC 218348 livery Perumka atau R&B. Thank you.
Sudah masuk Lempuyangan, teman-teman. Sekarang kita menunggu proses langsir lokomotif untuk pulang ke depo lokomotif ya. Kita nggak tahu dia besok mau dinas apa. Tapi kita tunggu aja. Kayaknya bakalan seru juga ya. Sudah terdengar klaksonnya. Sepertinya ini dia proses langsir KA Gajah Wong. Ya, lokonya sudah bergerak ke timur. Ini kayaknya barangkali apa enggak ya? Oh, bawa rangkaian, jadi sangat sekaligus langsung ya. Loko dinasnya membawa rangkaian ke timur karena ini kondisi hujan. Jadi masuk ke stasiun, biasanya masuk jalur 5. Masuk jalur simpan, didorong oleh loko dinasnya, sekarang berdinas sebagai loko langsir. Dalam kondisi hujan lumayan pekat ya teman-teman. Hujan gerimis pekat ini. Ini dia pengiriman loko X Gajah Wong pulang ke depo lokomotif Yogyakarta.